pemirsa, kembali lagi di Wonderful Living Summarecon Bekasi bersama saya, Aryo Astungkoro. Nah, Summarecon Bekasi telah mampu menghidupkan area komersial di sekitar sini. Lalu bagaimanakah pendapat dari para pelaku usaha mengenai area komersial yang ada di Summarecon Bekasi ini? Yuk, kita tanya-tanya. Tuhan tiada henti menenun pagi dan merajut malam agar setiap kita dapat terus berkarya bahkan di tengah badai pandemi. Pandemi yang melanda dunia memberi makna baru bagi kata sehat. Kesehatan tidak lagi dipandang remeh, namun menjadi anugerah dan nikmat tak terkira dari Yang Kuasa yang patut kita jaga. Berkat kerjasama semua pihak, memasuki bulan September lalu, angka kasus di Bekasi mengalami penurunan drastis. Hingga kegiatan perekonomian dapat beroperasi kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.